Pak, tentang singo barantai kok. Itu asal usulnya dari mana, Pak? Singo barantai kok dulu ada orang menang gaek wak di sana Mekah kok. Baru orang penekara itu ketik je penekara itu kadang tahun 53 tak panggilnya basilik ke istana Presiden Soekarno. Akan marjak murah akan habis. Saya cak nanti. Halo Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa. Dan di sebelah saya ada Bapak Samsuar Hutan Marajo di Mulifa Channel. Silat yang berada di negari Saniambaka yang bernama Singo Barantai itu punya genre Kumango. Silat Kumango. Di bawah pimpinan apa Samsuar Stamarjo dan banyak lain Amri Sultan Gadang ada Pak Amri Sultan Gadang dan ada Pak Dit. Jadi kita tanya soal sile yang ada di Saniambaka ini kepada Pak Samsuar Sultan Marajo. Iko dari bilo Pak mulai balik kegiatan kok Pak? Kegiatan bulan lama. Iba bertahap-tahap. Petangko sempat berhenti ke Pak? Ya, berhenti sebentar. Satu lah dua balik. Ini sile gitu mah. Ada kemauan berajanya berja. Ada nama-nama raja itu nama lah pandai itu berhenti. Oh berhenti. Oh kalau lah pandai berhenti lah. Iya berhenti nya itu selakanya kadang ada tiba orang tidak datang datang. Ada visi misi silek nanado di negara iwa apa? Tidak cepat apa? Untuk kegiatan ko untuk olahraga saja atau tujuan untuk pagelaran gitu atau untuk pameran ke luar negeri. Kalau dulu orang kaya dulu kan nanti untuk tuan. Bagi kecil si istilah orang gagak ke apa ilalan sanduk nama dia. Mailan sanduk. Kok nyempang pulang malam deh. Tukar sanduk orang tu apa ilalan. Iya. Itu istilah orang gagak itu. Tapi itu kan kalau nurik bahwa biasa dan no bela diri. Itu silik Kumango kok ada di sana Mekah ya Pak? Iya semuka. Silik Kumango di daerah tanah data banyak je nak. Iya. Kumango. Jadi ada berapa orang yang latihan di sekolah Pak? Kalau nan kini ya kira-kira 10 orang nanti. 10 orang. Dan lalu 25 orang. Ini minat-minat anak muda nan do sini Mekah kau ni pengen lihat Pak. Lai. Ado nama minat, do nang ndak itu manjo tilik ka. Ado nang ndak ka. Pakai pendaftaran lo ndak Pak? Ndak. Ndak. Kemau nak awak sih? Kemau nak awak. Untung ada masih ada orang-orang muda Pak Suar yang ingin mengembangkan tradisi-tradisi lama ya Pak. Kan banyak lo kini tradisi-tradisi sile tari yang berubah sesuai isi kepala orang masing-masing. Bahkan, di bawah kan sile ada bidang kesenian. Bidang kesenian. Oh ada sanggar juga Pak. Ada sanggar pinu demko ada sanggar. Apa nama sanggar? Sanggar Singo Barantai. Singo Barantai. Tari piriang. Nah, nah sile sini Oka kan ada tari ado ya Pak. Tari tambentan. Tai ado, tai randai lau. Tan bentan ya. Oh, yeah. Tu mancak padang ni tak doleh, tu tak doleh tu mancak padang. Tu atu kecil ke tu. Tak doleh. Tak tak bisa di dia pon. Tari jalo tak doleh. Tak bisa dikembangkan benda. Tak nak tukang aja tu lebih. Tak doleh dan pandai. Jadi itu tugasnya anak-anak muda zaman kini itu untuk melestarikan budaya-budaya Minang, tak Pak? Harus apalagi mungkin sabalun nan maja aja tari ko alah almarhum anak-anak muda banyak dan kurang minat. Yo. Itu awalnya makoy jadi hilang tari. Banyak hilang itu ndak ada minat. Ndak ada bisa Pak kana-kana wali atau sebuah kitab atau nan bisa nan bisa ditelusuri untuk membaton kali. Kenalah hilang tu ndak bisa. Tu tanyo aja Pak tentang Singo Barantai ko. Itu asal usulnya dari mana Pak? Singo Barantai kan dulu ada orang menang gaek wak di sana Mekah ko. Baru orang penekara itu ketik je penekara itu kadang tahun 53 tak panggilnya basilik ke istana Presiden Soekarno. Penekara itu ketik tu tu gaek wak mah. Itu penekara itu kadang. Ya. Dari kutuan itu berdua sirak ujuk si Giliang. Singo Barantai itu? Ya. Jadi sinan silik dan awak dan dibawa di gaek tu tidak tanam muih di presiden. Nah, muih silik gaib. Oh. Nama ni. Itu nyuali ada patah. Oh. Singo Barantai. Itu sampai kini. Itu nama Singo Barantai dari lain itu lah tiruan. Mana asli awak pergi mampir nama negara awak kan.
mereka juga kita ya Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi menganut kumango. Ah, silek-silek kumango langkah 9. Asia asal usul dari silek kumango dan dari Sinan Bekah kok saya nama jawab temu. Nama pertama mana? Pertama mana dulu? Aduh angku kuyanaan, kuyanaan. Aduh angku kuya tumbuh. Aduh apa? Tamasa. Oh, angku tamasa. Awak-awak sudah. Iya, awak sudah anu. Iya iya. Awak sebagai cucu-cucu harusnya ya, itulah melestarikan ya. Kelak keturunan dari ya, alhamdulillah ada adik-adik kan dan masih ada berminat kayak tu kawan nak tu. Iya. Pandito. Kawan dari ketek. Iya. Iya iya. Mudah-mudahan lanjut tarui nak Pak. Iya. Iko apa ke, tradisi-tradisi modekoko dan lah mulai hilang Pak. Jadi alun tentu Pak bisa maja dengan untung masih ada Pak Ab, jawab Pak Rit. Jadi sana awak asli dari Sinan Bekah, mungkin banyak anak tak tahu awak asli Sinan Bekah dan kebetulan ikut pertama kali awak apa meliput negari wak sorang. Mudah-mudahan banyak negari-negari lain yang menghidupkan tradisi-tradisi kewali nah, Pak. Iya. Mudah-mudahan Pak sehat terus Pak. Alhamdulillah. Jadi apa pesan-pesan Pak ke anak-anak muda untuk melestarikan tradisi-tradisi awak lo Pak? Ini pesan waktu belajar silek buat untuk nak pembangga lah. Kadang-kadang orang belajar silek untuk pembangga dia. Kawan. Mencari kawan. Mencari kawan. Kalau alimu tambah banyak kawan. Tambah langkah, lepang lah. Iya, iya. Dan dipuruh di kegurua atau itu dia jangkan anak lah. Zahia nyusilek mencari kawan, lahia batin nyusilek mencari Tuhan. Ya langkah pertama mesti langkah alif, tagak alif nama. Lurus juga banaan kena pakai. Itu tagak pertama. Tagak pertama. Itu tengah pakai lurus. Bana. Basi bana Pak. Mudah-mudahan lestari tadi. Oke. Terima kasih dan alam menonton sedoyo. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dapan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Samsuar Sultan Marajo. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.